Kita beralih ke informasi yang mengejutkan masyarakat Indonesia hari ini, Saudara. Timnas Indonesia batal berlaga di Piala AFF U23 setelah 7 pemain terkonfirmasi positif COVID-19. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh PSSI hari ini. Skuad Garuda Muda masih menggelar latihan di Stadion Madya Senayan Jakarta pada Rabu lalu. Beragam latihan fisik mereka persiapkan demi berlaga di turnamen Piala AFF U23 di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari 2022. Namun, kabar mengejutkan datang. PSSI secara resmi mengumumkan pembatalan keikutsertaan Indonesia di Piala AFF U23. Kepastian ini disampaikan PSSI lewat Instagram resminya pada hari Jumat 11 Februari. Tim U23 Indonesia batal mengikuti turnamen Piala AFF U23 di Kamboja yang sedianya digelar pada 14 hingga 26 Februari 2022, tulis PSSI. PSSI menyebut batalnya Timnas Indonesia berlaga di Piala AFF U23 disebabkan sejumlah pemain dinyatakan positif COVID-19. 7 pemain dan 1 ofisial yang positif COVID-19 adalah Ronaldo Joybera R. Jr., Muhammad Ferrari, Brev Fatari, Taufik Hidayat, Ahmad Figo Ramadhani, dan Cahya Supriyadi. Sementara itu, 4 pemain lainnya harus menjalani masa inkubasi karena tinggal satu kamar dengan pemain yang terpapar COVID-19. Mereka adalah Alvaendra Dewangga, Genta Alparedo, Muhammad Kanu Helmiawan, dan Marcelino Ferdinand. Ada pula 3 pemain yang cedera, yaitu Gunansar Mandoen, Ramai Rumakik, dan Muhammad Iqbal, yang saat ini dalam masa pemulihan. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menyebut PSSI mengambil keputusan pembatalan ini demi keselamatan dan kesehatan pemain. PSSI juga menyebut langkah ini juga didasari permintaan resmi pelatih Shin Tae-yong yang tidak ingin datang dengan skuad seadanya. Tanggal 9 malam kita lakukan tanggal 10 PCR ya, seluruhnya. PCR seluruhnya. Maka didapatlah 7 yang tambahannya kena COVID. Dapat dibayangkan dari 21 kurang 7, berapa tuh? 14 ya? 14. Nah, kemudian kiper kita tinggal 1. Akhirnya permintaan Shin Tae-yong tersebut setelah kita lakukan rapat terbatas dari hasil fakta yang kita temukan di lapangan, kita putuskan kita tidak mengirimkan. Karena alasan kemanusiaan lebih penting. Kita masih bisa ada pertandingan lain. Saya selaku ketua umum tentu menyesal tidak bisa mengirimkan, tapi apa dikata? Kesehatan mereka, alasan manusia lebih penting daripada olahraga atau prestasi yang ada. Batalnya Timnas Indonesia U23 di Piala AFF mengundang reaksi netizen di lini masa. Netizen menyayangkan tidak bisa melihat penampilan skuad Garuda Muda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Ed Anissa menulis, "Bad news today, tapi tetap kesehatan adalah prioritas utama. Stay healthy and stay safe." Ed Irma Zahida menulis, sedih banget padahal aku nunggu banget pengen nonton pertandingan ini. Netizen lain, Ed MT menulis pilihan tepat. Lebih tepat lagi kalau liga ditunda sementara dan venue dipindah. Kesehatan dan keselamatan pemain juga ofisial wajib diutamakan. Pada turnamen Piala AFF U23, Indonesia berada di grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Pertandingan pertama Indonesia seharusnya berlangsung pada 15 Februari melawan Laos. Tim Liputan Kompas TV. Batalnya Timnas U23 Indonesia berlaga di turnamen Piala AFF U23 di Kamboja menjadi kabar yang mengejutkan. Lalu apa langkah Kemenpora dengan kejadian ini? Kita langsung berbincang dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Selamat malam, Pak Menpora, apa kabar? Semoga sehat, Pak. Iya. Yeah. Selamat malam, kabar baik. Senang bisa berbincang langsung. Yang ingin ditanyakan tentu begini, saat ini, hari ini banyak publik yang kecewa. Timnas U23 gagal bertanding. Nah, catatan evaluasinya apa? Kita tahu faktanya memang banyak pemain yang positif, tapi catatan evaluasi sebelum itu apa, Pak Menpora? Ya, saya kira memang ini keadaan yang di luar kehendak siapapun ya. Kita ingin melihat tim nasional kita bertanding di Kamboja dan bisa berprestasi baik. Tetapi karena situasi sekarang sedang pandemi dan varian Omikron ini penularannya luar biasa cepat. Bayangkan dalam waktu yang singkat 7 pemain
yang langsung terdeteksi positif, belum lagi yang satu kamar dengan mereka. Kan biasanya satu kamar tuh dua orang ya, kalau itu berarti yang sedang menunggu masa inkubasi, kita berharap sih tidak ya. Tetapi kita harus juga sudah memperhitungkan itu, yang satu kamar dengan mereka lagi berarti bisa lebih dari itu. Belum lagi ada official dan juga asisten pelatih ya. Nah, pertama saya ingin menyampaikan kami memahami keputusan federasi, PSSI, yang memutuskan untuk tidak berangkat. Dan juga keputusan dari pelatih Shin Tae-yong yang akhirnya memutuskan tidak mau mengirim dengan tim asal-asalan ya. Karena dari separuhnya sudah tidak bisa bertanding. Nah, kita menjaga keselamatan dan kesehatan para pemain kita dan juga yang lain yang nanti akan di sana itu kan pasti juga begitu tahu timnas Indonesia banyak yang terpapar, pasti mereka akan ragu bahkan tidak mau bertanding ya. Nah, ini yang kita inikan. Nah, kalau ditanya catatan apa, ya memang sekarang ini sedang tinggi ya, Omikronnya sedang tinggi di tanah air dan penyebarannya sangat cepat. Walaupun saya dapatkan bahwa sudah begitu sangat ketat penerapan protokol kesehatan di tempat itu, di pelatnas. Tetapi mereka ini kan juga sebelumnya ada di klub masing-masing ya, sebelum dikumpulkan di pelatnas. Nah, memang sudah dilakukan sistem bubble. Itu saya akui waktu saya tinjau di Bali yang lalu, memang itu berjalan. Tetapi tidak mungkin menghindarkan dengan interaksi, misalnya dengan petugas hotel dan yang lainnya. Nah, karena penyebarannya sangat, penularannya sangat cepat, itu juga akhirnya susah untuk menghindar. Nah, Pak Menpora, izin saya bertanya soal ini, yang tadi sistem bubble. Kritik juga muncul, karena satu, dikatakan bahwa ini harusnya bisa diantisipasi karena sudah jelas kapan tandingnya, tapi pada saat bubble itu dilakukan, banyak pemain yang masih berlaga di klubnya masing-masing, sehingga tidak efektif. Nah, ini jadi catatan dari Menpora kah? Oh ya, jadi sebenarnya pemerintah memfasilitasi dan memantau setiap penyelenggaraan kegiatan kompetisi, apalagi ini kompetisi profesional, bukan hanya di sepak bola, tapi di bola basket dan bola voli. Nah, tentu sudah diperhitungkan oleh penyelenggara, baik oleh PSSI maupun oleh PT LIB, ya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, ini tidak ada satupun di antara kita yang bisa memperkirakan ini. Kompetisi tetap harus jalan kan waktu itu karena memang sudah dijamin akan prokesnya ketat. Nah, klub-klub tentu tidak mau kehilangan kesempatan untuk berkompetisi karena pasti itu juga akan merugikan klub. Tetapi sistem bubble yang dilakukan ternyata masih jebol juga. Nah, saya sudah minta ke PSSI dan juga ke LIB untuk mengevaluasi dan lebih memperketat lagi pelaksanaan sistem bubble ini. Nah, karena ini harus dievaluasi, Pak Menpora, apa Kemenpora melihat bahwa federasi dalam hal ini PSSI gagal dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 di sepak bola dengan bobolnya sistem bubble tadi? Saya kira tidak ya, tidak. Kan tidak mungkin PSSI akan menjaga per individu orang. Misalnya ada orang ada keperluan pribadi, dia harus membeli apa ke apa tempat yang dekat di situ. Itu kan kita tidak tahu apakah dia sempat membuka masker di situ. Tetapi saya melihat bahwa federasi sesuai dengan apa yang mereka janjikan pada kami dan apa yang saya saksikan di Bali waktu itu sudah menjalankan prokes secara jelas seperti yang dijanjikan pada saat mendapatkan izin itu. Nah, yang saya maksud dengan mengevaluasi itu adalah ini sudah dilakukan dengan sedemikian rupa, sedisiplin mungkin, gimana lagi kira-kira yang masih ada bolongnya. Itu saja sih itu. Tapi selama ini PSSI sudah melakukan dengan sesuai apa yang dijanjikan dan juga PT LIB pada saat saya memimpin rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan izin itu. Kalau masukan dari pelatih Shin Tae-yong apa soal ini, Pak Menpora?
Ya tentu Sintayong menyatakan bahwa dia tidak mungkin membawa tim yang tidak lengkap. Ya setiap pelatih kan pasti ingin prestasinya maksimal. Tetapi dengan separuh saja sudah tidak ada dan itu adalah sebagian besar pemain inti di tim nasional. Tentu kita kalau paksakan, kita sudah tahu bahwa pertama keselamatan dan kesehatan dari para pemain itu tidak terjamin. Dan hasilnya sudah bisa kita bayangkan, bahkan informasinya penjaga gawangnya atau kipernya itu tersisa satu orang. Saya bayangkan kalau terjadi apa-apa dengan dia, ini kan tidak ada akan tidak maksimal pasti. Pengganti. Betul. Ya. Nah, bicara soal sekarang kan menjaga mental pemain, apa yang bisa dilakukan? Karena tadi kekecewaan tidak hanya dari masyarakat Indonesia, tapi pasti para pemain yang sudah menyiapkan diri sebegitu maksimalnya, juga ada kritikan atau suara sumbang dari pendukung timnas lain yang saat ini terlihat di media sosial atau bahkan media di negara lain. Apa yang bisa dilakukan sekarang untuk mendongkrak lagi mental pemain atau bahkan menjaganya agar bisa bersiap untuk laga lainnya? Kesempatan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya kan masih banyak ya. Di depan untuk U23 ini ada SEA Games, itu pertengahan tahun ini. Tentu mereka ini yang dipersiapkan untuk main di SEA Games. Nah, saya berharap mereka tetap tidak patah semangat. Kemudian juga masih ada Piala Asia, kemudian Piala Dunia. Masih banyak kesempatan yang bisa diikuti oleh anak-anak kita. Ya. Nah, mereka saya kira tidak akan patah semangat, kita persiapkan. Apalagi beberapa di antara timnas itu masih ada yang mungkin bisa main di U20 tahun 2023 akan datang Piala Dunia ya. Ya. Sehingga mereka masih punya harapan besar. Jadi saya kira, saya yakin mental pemain sudah terlatih ya untuk menghadapi situasi yang buruk seperti ini, apalagi tempaan dari pelatih Sintayong juga mereka sudah dibiasakan menghadapi kondisi yang terjelek yang akan dihadapi, sehingga saya berharap sih anak-anak tidak down mentalnya, tetapi bisa bangkit lagi, mempersiapkan diri, dan yang paling utama dalam menjaga kesehatan mereka itu. Kalau sampai sekarang, Pak Menpora yang tercatat positif berapa orang dan yang masih inkubasi berapa orang? Ya, catatan yang disampaikan oleh PSSI kan ada 7 orang ya. 7 orang, kemudian yang harus juga ditunggu, itu adalah yang sekamar dengan mereka. Kalau hitungannya misalnya satu kamar 2 orang, berarti ada 7 orang lagi yang sedang itu. Kemudian ada lagi yang cedera ya. Ya, saya akan bahas lagi lebih dalam soal ini, termasuk juga apa persiapan ke depannya. Tahan dulu bersama kami, Pak Menpora. Kami akan kembali usai kumandang azan maghrib berikut ini. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam. Dan kita masih berbincang dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Pak Zainuddin, jadi berikutnya akan dites ulang para pemain timnas ini kapan? Tentu ini harus dipersiapkan juga fisiknya ya. Semoga nanti hasilnya tidak banyak lagi yang positif. Ya, sementara kita mengobati atau memulihkan mereka yang sudah terpapar, itu saya sudah minta ke PSSI supaya dikonsentrasikan, kemudian menjaga yang belum. Dan sementara kan ada masa inkubasi itu masih ditunggu, mudah-mudahan ini sih tidak ya. Nah, bagaimana supaya performa mereka tetap terjaga? Tentu kalau mereka sudah pulih semuanya dan ada kebutuhan untuk latihan kembali, pasti pelatih Sintayong akan kembali melatih mereka. Dan itu saya kira adalah hal yang biasa saja dalam sebuah TC atau training center ya. Jadi suatu hal yang kalau mereka sudah pulih, maka baru boleh mulai latihan lagi. Bisa dikatakan ini ketidakberuntungan karena banyak yang terkena COVID-19, tapi mau tidak mau kan ini kita masih dalam kondisi pandemi. Tanding berikutnya, apa yang terdekat dan bagaimana persiapannya agar lebih maksimal lagi? Ya, yang ada beberapa ya yang akan dilakukan.
turnamen-turnamen internasional, baik itu yang dilakukan di luar maupun saya mendengar PSSI akan mengundang tim dari luar yang akan melakukan pertandingan dalam negeri. Kan biasanya ada FIFA Match Day, itu dilakukan seperti yang kita bertanding melawan Timor Leste yang baru lalu di Bali. Nah, PSSI akan melakukan itu, tetapi tim ini akan terus dipersiapkan tentu ya sepanjang mereka bugar dan fit. Semoga Garuda segera mengepakkan sayap kembali di pertandingan selanjutnya. Terima kasih Pak Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Semoga sehat selalu ya Pak. Iya, jaga kesehatan Karisa. Amin, terima kasih.